Viral mobil rental kabur ketika ditagih, tancap gas hingga motor terseret. Tengah ramai detik-detik video yang menarasikan sebuah mobil rental warna hitam menabrak dan menyeret motor saat ditagih setoran. Hal itu kini ramai usai diunggah di sosial media, salah satunya akun Instagram @magelangnews pada Selasa, 5 November 2024. Mobil rental dibawa kabur, saat hendak diambil oleh sang pemilik pelaku malah nekat menabrak hingga motor terseret jauh, tulis keterangan pada unggahan. Pada unggahan, nampak perekam video menyorot momen saat pengendara motor menghadang mobil hitam di tengah jalan. Kedua pemotor itu kemudian turun dan sempat terlihat memukul kabin mobil untuk meminta sopir agar segera turun. Namun bukannya turun, sopir justru tancap gas hingga menabrak dan menyeret sepeda motor jenis matic sejauh puluhan meter. Warga di lokasi yang sedang beraktivitas pun dikejutkan dengan suara benturan motor dengan aspal. Disebutkan jika Avanza hitam itu merupakan mobil rental dan pemilik mobil sudah berkali-kali menagih setoran yang menunggak. Awalnya pemilik mobil menagih setoran yang sudah berkali-kali nunggak, setiap rumahnya kosong, akhirnya dipancing order di sekitaran pasar seni Borobudur, mobil tersebut statusnya masih kredit, tulis keterangan pada unggahan. Nampak mobil tersebut sempat berhenti dan berbelok menghindari motor yang baru saja ditabrak dan diseret puluhan meter. Pemilik motor dan warga lantas berusaha mengejar pelaku yang sudah kabur meninggalkan lokasi. Hingga berita ini dimuat, belum diketahui kronologi dari kejadian yang kini viral. Disebutkan jika momen ini terjadi pada Senin, 4 November 2024, di sekitaran Pasar Seni Kujon Borobudur Magelang. Video yang berdurasi 35 detik ini pun kini ramai ditanggapi oleh warganet. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.